Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to YouTube channel Ahli Gadget dalam segmen OK Tak Apps ini. Untuk video kali ini, kami akan mengulas mengenai aplikasi bantuan sara hidup. So, jom kita lihat. Aplikasi bantuan sara hidup adalah sebuah aplikasi yang dibangunkan oleh aplikasi mobile Hasil. Aplikasi ini telah berada dalam Google Play Store sejak Februari 2019 dan mempunyai lebih 500,000 download serta rating 4.2. Melalui aplikasi ini, ia memudahkan anda untuk melakukan permohonan, kemas kini dan semakan secara atas talian. Untuk menggunakan aplikasi ini, bagi yang pertama kali, anda tidak perlu untuk mendaftar akaun dan ia boleh terus digunakan. Namun jika anda adalah penerima BSH, anda boleh terus log masuk MyBSH menggunakan credentials yang telah didaftarkan sebelum ini di MyBSH. Dalam aplikasi ini, ia menawarkan fitur untuk permohonan BSH, semakan status BSH. Kemudian untuk fitur hubungi ini, ia menawarkan hotline number LHDN serta email LHDN. Seterusnya untuk lokasi pula, ia merupakan senarai lokasi LHDN di seluruh Malaysia dan kalau anda klik pada salah satu cawangan ini, ia akan redirect anda ke Google Maps. Untuk FAQ pula, macam biasa, anda boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai BSH di sini. Dan akhir sekali, ia turut menyertakan syarat permohonan BSH di sini. Maka anda boleh membaca syarat permohonan terlebih dahulu sebelum memohon BSH. Secara kesimpulannya, aplikasi bantuan sara hidup dapat memudahkan anda untuk melakukan permohonan dan semakan BSH secara atas talian tanpa perlu membuat carian BSH di enjin carian. So, apps ini okey ke tak? Apps ini agak okey. So, setakat itu saja untuk video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ahli Gadget. Cheerio!